be with you. Ini itu koleksi aku dan papaku. Ini itu punya aku, dia tuh yang paling affordable. Terus yang ini itu di atasnya, itu punya papaku. Kita review ini dulu ya. Jadi ini itu nyalanya itu dia tuh fade in, terus dia matinya tuh fade out gitu. Fade in itu kayak nyala, fade out tuh kayak redup gitu. Mari kita review fitur-fiturnya. Jadi yang pertama itu, lasernya itu terbuat dari plastik, tapi dia tuh keras. Terus gagangnya itu dia terbuat dari aluminium slash besi gitu. Nah, kan di sini ada tombol ya. Sini ada tombol. Tombol ini itu semua fitur-fiturnya ada di satu tombol ini. Tombolnya itu bisa nyalain, matiin, ganti suara sama ganti warna lightsabernya. Jadi mari kita mulai. Jadi yang pertama itu tuh cara nyalain sama matiin lightsabernya. Cara nyalainnya itu tinggal pencet tombolnya itu sekali aja. Nah terus cara matiinnya itu tinggal ditahan sampai lightsabernya itu mati. Jadi fitur yang kedua itu dia bisa ganti warna. Jadi cara ganti warna itu kalian nyalain lagi, yaitu caranya kayak tadi, tinggal diklik satu kali. Terus cara ganti warnanya itu kalian tekan sampai dia ngeflick dua kali lasernya. Satu, dua. Terus kalian lepas, terus langsung ditekan lagi sampai ganti warna. Misalnya kita mau warna pink. Kalau pink tinggal dilepas, terus otomatis bakal ke warna ini. Jadi kalau kalian mau ganti warnanya lagi, caranya sama, itu ditekan sampai dia kedip dua kali. Lalu abis itu langsung dilepas, diklik langsung lagi, abis itu ditahan sampai ke warna yang sama. Misalnya kita mau warna pink. Ini bukan pink. Ya deh, kita mau warna ini langsung dilepas, langsung otomatis jadi warna ini. Selain itu, ini juga kalau misalnya kita gerakin itu kayak bikin suara gitu. Nah, tuh. Ngerasain. Jadi segitu dulu review lightsaber yang ini. Mau matiin dulu ya. Jadi fitur yang ini sama yang ini itu nggak beda jauh sebenarnya. Bedanya kalau yang ini itu dia nyala sama matinya tuh roll up sama roll down. Nah sebelum kita nyalain ini tuh dalam keadaan mati total, jadi kita nggak bisa nyalain. Cara nyalainnya itu, kalian harus tekan dulu sampai ada suaranya. Nah, baru kalian klik satu kali dan nyala. Cara matinya itu ditekan sampai dia mati. Cara matinya itu roll-nya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu kalian cara ganti warnanya. Tapi aku tadi lupa ngasih tahu. Jadi yang tadi kan kalau ngekedipnya itu kan di lasernya. Nah ini tuh ada, ini kan tombolnya di pinggirannya ada warna biru. Nah itu yang bakal kedip. Jadi ini kan tadi nyalain dulu. Terus kalian tekan sampai dua kali ngedip. Nah
Jadi kan kalau aku kunci dia masih berganti warna. Cara ngeloknya itu, kalau aku mau warnain cara ngeloknya itu dia kedip ini yang biru-biru ini kedip satu kali. Terus ya. Nah, ini kan aku tadi pecat sekali. Sebenarnya tuh sama kayak ada suara. Jadi aku ganti warna dulu ya, karena ini silau banget. Jadi ini tuh suaranya lebih enak juga. Ini kayaknya juga enak, bisa jadi matchstick. Jadi kalau kalian mau mute itu kedip satu lagi, klik lagi, terus tekan sampai dia kedip satu kali. Mute. Nah, ada suaranya. Nah, matiin. Nggak ada suaranya. Ya sudah. Nah, ini kalau kalian mau ada suaranya lagi itu, kalian tekan lagi sampai satu kedip lagi baru kalian pencet lagi. Aku matiin dulu ya. Udah segitu dulu review lightsaber punya papaku. Jadi aku punya satu lagi itu yang paling keren dan paling mirip sama lightsabernya Rey di film Star Wars. Ini dia yang paling collectible dan paling mirip sama lightsabernya Rey di film Star Wars. Jadi ini cara nyalainnya itu sama persis sama yang kayak di film. Ini caranya. Cara matinya juga tapi kayak muter tapi sebaliknya. Nah, tapi bedanya ini sama yang lain itu ini cuma bisa satu warna, yaitu warna oranye doang. Nah, ini untuk kuning sih. Kuning doang karena ini tuh lightsabernya Rey dan Rey itu warna kuning. Ya? Ya. Jadi pas kita nyalain itu di bagian sini tuh bakal kayak ada kedip biru gitu. Ada kedip biru gitu. Nah, itu tuh sama proses kayak di filmnya kayak ini. Nah, jadi segitu aja review lightsaber aku dan papa aku. See you on the next video. Bye. Jadi itu happy lah. Kita ada warna biru. Nah, dia yang dia. Hi, nama aku Mia. Thank you for watching my video dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay tuned for another video. Bye.